Bismillahirrahmanirrahim. Oke, barangnya segera kita muat untuk kita kirimkan ke Purwodadi. Kita atur yang dimuat yang mana dulu. Oke, saksikan terus. Jangan lupa like, komen, serta subscribe YouTube channel Membel Indonesia. Terima kasih. Oke, assalamualaikum bosku. Alhamdulillah ini sudah masuk ke mobil semua. Tinggal kita berangkat jalanan. Nanti kita kirim ke Purwodadi nih bosku. Bismillahirrahmanirrahim. OTW pengiriman ke Purwodadi bersama ekspedisi Pangestu Express. Oke, semoga selamat sampai sana dan bosnya beli lagi. Amin. Terima kasih. Antri menunggu kedatangan spor bosku. Iya. Itu sih kayak kelas ekonomi. Ya maksudnya retis ngoro-ngoro kuat. Nih keretanya udah lewat, siap-siap gas. Lanjut bosku bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di Purwodadi bosku. Di rumahnya Ibu Shaoling, saya tahunya katanya namanya sih aslinya Rukana atau siapa tadi ya. Nah ini yang pertama di order ini kursi tamu Barcelona. Ini ada lagi lemari 3 set atau lemari pakaian 2 sama lemari hias. Nah ini yang sofa installnya tadi. Wah, mewah banget bosku. Kita turunkan nanti kita review lagi. Terima kasih, jangan lupa like, komen, serta subscribe. Alhamdulillah bersama Pangestu Express kita sudah sampai di desa Purwodadi nih bosku. Nih kampungnya ini, sampai di rumahnya Bu Shaoling ke Burukana. Kita turunkan dulu, dia nanti kita setel di rumahnya beliau. Saksikan terus video ini ya bosku ya, jangan di skip. Jangan lupa like, komen, serta subscribe YouTube channel Mebel Indonesia. Terima kasih. Oke bosku, ini kita bongkar yang lemari 4 pintu dulu. Kita setting yang lemari 4 pintu dulu ini bosku. Nih udah masuk. Nah, kita setting dulu yang 4 pintu, nanti lanjut kalau udah jadi saya reviewkan lagi. Oke bosku, ini kita proses penyetelan. Kita agak bisa melihat kan karena posisinya kurang luas bosku, jadi kita bisanya sedikit-sedikit aja ya. Kita lanjut pemasangan tundanya, sudah kita kasih kode. Nah ini dia, kode 24, 23, ini sudah kodenya semua, tinggal kita paskan sama kode yang sudah ada di situ ya bosku ya. Ini lemari seperti lemari kerjaan bosku, tuh ada mahkotanya, keren banget, mantap. Oke alhamdulillah ini sudah terpasang rapi, ini tinggal dikasih sekrup semuanya biar tambah kuat. Sama tukang andalan Mas Arif. Anjir, sudah ada lagi kue lebih. Oke, terima kasih untuk yang ingin order langsung saja di order 082-323-793-222. Lemari kerajaan ya bosku, nih mahkota kerajaannya di situ. Terima kasih. Oke bosku, kita pasang mahkota lemari hiasnya. Ini sedikit akrobatik nih karena tinggi lemarinya ini. Alhamdulillah sudah kepasang mahkotanya, jadi kelihatan sudah cantik karena pengaruh besar sekali untuk mahkotanya ini bosku, lebih gagah, mantap bosku. Oke, assalamualaikum bosku. Alhamdulillah ini lemari hiasnya sudah terinstalasi atau sudah terset di rumahnya. Kita lihat yang lemari pakaian 4 pintu sudah terpasang di kamarnya. Lanjut ke yang lemari 3 pintu. Dan ini yang lemari 3 pintu sudah terpasang. Kita dengarkan komen dari bosnya ya. Gimana mas, menurut masnya ini kerennya? Sudah sesuai? Lemari mewah, ukirannya juga bagus. Oke. Bahannya juga bagus, mewah. Untuk yang lemari, untuk lemari pakaiannya gimana mas? Untuk lemari yang lemari baju cukup bagus. Oke. Oke, kita lanjut yang lemari 3 pintunya.
Oke, untuk lemari tiga pintunya gimana, Mas? Untuk tiga pintu ya sama seperti yang lain, keren, bagus, ukurannya mantap. Oke, terima kasih, Mas.